Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya paket yang ditunggu-tunggu datang. Kira-kira ini paket apaan? Kita bakal unboxing paket dari mana nih? Dari mana ya? Ini namanya Kenmaster Rak Komponen 25 laci dan rak susun, rak drawer Kenmaster. Kenmaster ya, ngeluarin beginian. Ini tuh rak yang ada buat naro peralatan-peralatan kecil biar aman, biar nggak pada hilang. Ini kemarin aku beli harganya berapa ya? 70.000 apa sih berapa gitu, saya lupa. Jakpus Kemayoran. Oh, dikirim dari Kemayoran. Gabungan paket dan di sini. Oke. Ini bentuknya, barangnya dibungkus cukup rapi. Kira-kira seperti apa dalamnya? Ngapain aja kok ribet beginian? Jadi kalau kalian yang suka punya barang-barang kecil gitu, kayak apa namanya? Baut atau apa, atau peralatan-peralatan apa yang kecil-kecil, nah kalian bisa pakai ini nih. Kemarin karena banyak barang-barang pintilan-pintilan kecil-kecil gitu, suka pada hilang, suka pada kemana-mana, ya, mending beli deh alat ini. Oke, buka kardusnya seperti ini. Kayaknya ini bukan kardusnya ya, bukan kardusnya si tempat ini, gak apa lah, main aja. Kenmaster, ini bener-bener Kenmaster bukan ya? Wah. Kalau asli Kenmaster sih bagus, cak. Biasanya begitu. Kayaknya murah kok kemarin aku beli. Murah. Berapa ya? Lupa deh, catatannya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia barangnya. Kenmaster 25 drawer part organizer. Ya, jadi buat kalian yang suka dengan alat-alat naruh barang-barang kecil, perintilan-perintilan itu bisa ditaruh di box-box ini nih, kecil-kecil ini. Nah, rencanaku karena aku lagi punya warung dan banyak barang-barang perintilan kecil-kecil yang kadang suka pada hilang, aku mau taruh ini buat barang-barang itu. Kayak contohnya obat-obatan, terus apalah, benda-benda kecil kayak gitu. Kenmaster. Ya, ini kan asli Kenmaster 25 drawer atau ini nih 25 part organizer dapat disandarkan dengan mudah di dinding maupun posisi datar. Daya tahan tinggi dengan desain kotak lebar untuk lebih kokoh dan kuat. Dengan penarik laci khusus untuk memudahkan pengisian laci dengan posisi horizontal. Ini ukurannya 25,7 x 12 x 21,2 cm. Ini buat kalau yang punya paku baut enak nih taruh sini. Aku baut taruh sini. Tapi aku rencananya mau buat obat-obatan. Kira-kira gimana? Pak, Wak, ambilin obat-obatan, Pak. Alat-alat obatku. Bisa nggak nih masukin sini? Apa kurang ya? Mudah-mudahan sih pas. Jadi enak gitu nanti. Apa? Kurang lebar. Oh, lebarnya yang kurang ya? Oh iya bener. Harusnya dikecilin ya. Jangan satu, apa namanya? Jangan satu ini ya. Ini. Tapi bisa, Pak. Tapi gak banyak isinya. Coba ini bisa. Wah, kalau belinya nggak kebanyakan. Tapi kemarin aku lihatnya kayaknya gede ya.
untuk difotonya. Difotonya gede, begitu sampai kecil-kecil. Cukup berapa nih? Cukup berapa? Oh, mungkin kalau panjang lagi yang gede segini ya. Cukup ya, ini terlalu kecil. Tapi cukup lah. Tapi segini cukup Pak. Tuh. Pak. Kalau isinya 3 sih masuk tuh. Gitu. Tapi gak tahu nih, nanti mau bisa dipakai apa enggak. Karena sayang udah dibeli. Ini aja aku nyoba dulu. Kalau pas, bagus, nggak repotin, bakal beli lagi. Nanti kalau misalkan ini nggak pakai, ini nggak bisa, kita buat yang lain, buat naruh barang-barang lain. Apa ya kira-kira, Wak? Kecil-kecil gini-gini tuh. Baut kali ya. Apa-apa ya, kecil-kecil. Belum ketemu nih. Ini udah paling kecil. Tapi lumayan lah, bahannya bagus, nggak meleot-meleot banget. Wow, cukup banyak ya. Wow. Iya benar nih. Ini cocok untuk ini nih. Untuk baut. Untuk baut, untuk mur dan kawan-kawan nih. Cocok. Ini bisa rapi baut dan murnya. Nah, cocok. Ada 25. Tuh 2345. Tuh 2345. Oke. Harus ini ya. Ini ya. Gantung ini ya. Ya apa kek? Buat naruh-naruh apa gitu, barang-barang perintilan-perintilan gitu. Yang suka pada hilang. Gitu ya. Jadi ini buat obat gak masuk karena terlalu, pikirku segini ya, cukup segini nih, cukup nih buat obat. Panjangnya mah cukup segini. Tapi kalau segini gak cukup Pak. Dilipat gini. Ya Allah. Lebar, cari yang lebar. Lebarnya dikit lagi nih. Paling kalau mau ya dipotong-potong ya ininya ya. Potong-potong kecil-kecil. Repot banget ya. Ngerepotin. Tapi lah, pasti ada manfaatnya, nanti kita cari aja. Kira-kira mau dipakai buat apa, kira-kira bisa dimanfaatin buat apa selain tadi pakai buat obat. Ternyata masih kurang lebar. Aku cari yang lebih lebar lagi, segini. Ya ini kan masih kecil nih, padahal dikit lagi nih, tinggal berapa senti doang. Ternyata berbeda. Makanya kalau beli apa-apa harus diukur dulu, harus disesuaikan dulu biar pas dengan yang kita inginkan. Padahal ininya sudah ada, tapi eksekusinya masih salah nih, masih kurang tepat barangnya. Apalah, tapi emang aku butuh alat kayak gini, karena barang-barang kecilku itu banyak, perintilan-perintilan yang banyak gitu. Kayak baut, kayak mur, kayak apa, colokan-colokan kayak gitu, banyak. Ini nanti bisa dipakai. Dan ini tempatnya banyak banget. Ya, ini jadi masih bisa dimanfaatin buat yang lainnya. Oke deh teman-teman semuanya, udah menonton video kali ini. Mudah-mudahan
bermanfaat, kalian juga bisa mengambil hikmah dari apa yang saya beli kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.